Assalamualaikum. Saya akan buat peci rajut. Saya menggunakan soft katun sekali, pakai hak pen tulip nomor 3. Ini buat yang bikinnya dulu. Pertama kita akan buat 5 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian di slip stitch. Oke. Ini sekalian baca polanya. Rantai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Rantai 5, slip stitch di rantai pertama sehingga rantainya melingkar rantainya. Kemudian setelah slip stitch kita naik 3 rantai. Kita naik 3 rantai. 1, 2, 3. Setelah naik 3 rantai, kita buat DC 13 kali. Melingkar di rantai 5. 12 DC. Sampai sini nanti. 12 DC. Satu, dua, tiga, setelah 12 DC kita slip stitch di DC pertama di lubangnya, jadinya lingkaran. Setelah ini kita naik 1, 2, 3, kemudian DC. DC rantai 1, kemudian DC di lubang yang sama. Nah, ini ada rantainya 1 ya, diingat-ingat. Ini DC, kemudian DC di lubang selanjutnya 2 DC. Kemudian chain 1. Ini 2 DC lagi. Nah, jadi hitungannya setiap lubang DC 1 ini kita isi 2. Tapi di sini setiap 3 DC 1 2 3 kita rantai 1. Ini rantai satunya. Kemudian ini udah ada 1 2 3. Ini rantai 1. Ini baru 2. Kita masuk sini. 1. Kan 3 sudah 3, 1 2 3. Kita tambah rantai 1. Tapi masuk sini lagi. Karena yang di bawah ini kan harus diisi 2. Nih. Jadi gambarnya seperti ini. Ini tadi udah slip stitch sini. Kita naik rantai 3. Kemudian kita buat DC di sini 1. Oke. Rantai 1 buat DC di lubang yang sama dengan ini. DC. Kemudian di sini 2 DC lagi. 2 DC.
rantai. Kan sudah tiga ini, 1, 2, 3, makanya kita buat rantai di sini 1. Kemudian lubang selanjutnya di sini 2 DC lagi. Enggak usah rantai karena apa? Kurang kan ini baru 2. Kemudian DC 1 di DC selanjutnya, DC lagi. Udah berapa? 1 2 3, 3 DC. Kemudian kita rantai lagi 1. Ini DC-nya baru diisi 1, buat DC di sini lagi. Gitu seterusnya. Di sini 2 DC. Nah, ini sampai DC terakhir. Mari kita hitung bersama-sama. Rantai ini nanti kita hitung sebagai DC. Ya, yang pertama ini. Jadi di sini kita buat berapa rantai? 1, yang tambahan rantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada tambahan 8 rantai. Di lubang terakhir kita isi 1 DC saja, karena rantai ini kita anggap 1 DC. Kemudian kita slip stitch di sini. Udah, nih. Oke, ini gambar yang terakhir tadi. Kita baris ketiga. Tadi udah slip stitch di sini. Selanjutnya kita naik lagi chain 3. 1 2 3 baris ketiga ya. Set. Nah, ini lubang pertama, lubang yang sama dengan slip stitch kita isi dengan 2 DC. 2 DC dulu. Up. Dua DC, kemudian kita rantai 1. Jadi di atasnya rantai, di bawah rantai, nanti di atasnya kita buat rantai juga. Nah, ini ada 3 DC kan, yang bawahnya tadi ada 3 DC. Setelah kita buat rantai, yang DC yang pertama ini kita isi dengan 2 DC. 2. Setelah 2, yang DC yang tengah atau DC yang kedua kita buat 1. 1 DC, yang ini 2 DC. Nah, isinya jadi 5 DC. 1 2 3 4 5. Jadi setelah rantai ada isi 5. Di bawahnya kan ini ada rantai lagi. Kita buat rantai 1 lagi ya, sama. Di bawahnya rantai, di atasnya rantai. Nah, tadi ini ada 3 DC. Yang ini diisi 2, diisi 1, diisi 2. Ya. 2 DC. Satu. 1 DC. Yang ini 2 DC. Kemudian rantai. Nah, gini, nanti bolong-bolong. Gambarnya seperti ini. Ini baris 1 2 3. 3 buat ini ya, ini dulu. Naik dulu 3 rantai. DC yang pertama ini kita isi 2. 2 DC. Di atasnya rantai, di bawahnya rantai, atasnya kita juga buat rantai. Nah. Di bawah sini ada 3 DC yang tadi. 1 2 3.
kita isi dengan 2 DC, 1 DC, 2 DC. Bawah rantai, atas kita buka buat rantai. Nah, seperti itu terus. Jadi di bawah 3, di atasnya jadi 5. Ini kita buat 5 juga, kemudian rantai. Itu sampai muter sini. Ingat, rantai yang di sini kita anggap sebagai DC. Oke, sekarang kita sampai di hampir terakhir, baris terakhir dari baris 3. Ini sudah 5. Ini kan terakhirnya tadi di sini. Sudah 5, rantai 1. Karena ini tadi rantai. DC yang terakhir ini diisi 2 DC. Kemudian kita slip stitch. Nah, kalau dihitung kita punya berapa rantai, harus sama ya yang tadi ada rantainya. Ini 5 rantai 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, pas. Selanjutnya kita baris 4. Baris 4. Kita rantai 3. Rantai 3. Kemudian DC pertama diisi 2 DC. Yang ini 1 DC. Kemudian rantai 1. Nah, ini karena separuh, saya terangkan yang di sini. Setelah rantai DC pertama kita isi 1 DC. DC kedua diisi 2. Yang di tengah diisi 1. Yang keempat diisi 2. Yang terakhir diisi 1. Kemudian rantai. Jadi rumusnya gitu ya. Ini 3, ini bisa jadi 5, ini bisa jadi 7. Jadi slip stitch di sini naik 3. Yang ini kita isi 2, yang ini kita 1, rantai. Ya kan? Habis rantai, ini di bawahnya ada 5, rumusnya 1 2 1 2 1 rantai. 1 2 1 2 1 rantai. Ini untuk baris ke-4. Nih, baris terakhir yang ke-4. Kan tadi masih ada 2 DC, 1, kemudian yang terakhir diisi 2. Rantai yang 3 ini yang buat naik dianggap 1 DC. Kemudian kita slip stitch, jadi jumlahnya sama semua, 7 DC. Gater. Ini sampai baris ke-4. Lanjut baris ke-5. Kelima, rantai 3. Ini DC dulu 1. Terus 2, 2 DC. Kemudian yang ini 1 DC. Rantai 1. Rantai 1. Nah, ini rumusnya.
rumus baris ke-5. 1 1 DC. Kemudian 2. DC. Dua DC, kemudian 1 3 kali. 1 DC, 1 DC, 1 DC, ya, 1 3 kali, kemudian 2. Satu dan rantai. Jadi rumusnya baris kelima, rantai 3 dianggap 1 DC, DC 1 2 1, terus rantai ini rumusnya ya. Jadi ini DC 1 terus 2 terus 1 1 1 terus V terus 1. Lanjut baris 6, polanya 1 1 2 1 1 2 1 1, rantai ya, ini baris 6 sama awalnya sini. Jadi kalau polanya sudah seperti itu, berarti yang di sini apa? DC 1 2 1 1, kemudian rantai, kemudian diisi seperti ini, muter lagi 1 1 2 1 1 1 2 1 1, rantai. Rantai 3. Rantai put pola ini, satu satu dua yang pola 6, 1 1 2, satu 3 kali, 2, kemudian 1 1, rantai. Sudah kelihatan ya, ada lubang-lubangnya yang dirantai jadi lubang-lubang. Lanjut sampai sini. Buat ukuran karena umur 1 tahun, semisal mau membuat ukuran anak umur 3 tahun atau ukuran dewasa, bisa ditambah row lagi ini, yang penambahannya ini. Kalau untuk sampai usia 3 tahun, sampai 7.
hitungannya 1, 1, 2. Yang ini 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 2, 1, 1, baru rantai. Kalau ukuran dewasa biasanya sampai row 8 atau row. Ini sama 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 1, baru rantai. Baris ke 9, 1, 1, 1, 3 kali, 2, yang ini 7 kali. Ini sudah besar sekali karena ini molor ya, nanti ya saya pakai kartu.